Udah masuk semuanya ke tas, ngapain lagi? Hari ini gagal total guys, hujan, gak bisa foto cantik. Kasihan deh lo. Kanan apa kiri? Coba tanya dulu aja deh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita ada di Macau. Kacau hujan. Hujan ya pagi ini nggak baik banget cuacanya. Kita pagi ini tujuannya mau ke Gajah Tua. Jalannya cukup licin ya, jadi kita wajib hati-hati sekali. Betul-betul bad mood jadinya. Halo. Inilah Macau ya. Sangat cantik sekali di datanya yang emang ditata dengan baik sekali. Mudah-mudahan ini saya ikutin. Jadi kita bisa menikmati keindahan kota Indonesia kayak di Macau ini. Sayang masih hujan ya, jadi kita betul-betul gak bisa menikmati pulau. Cuaca emang sangat tidak baik ya pagi ini. Kita masih jalan jauh, mungkin kita masih membutuhkan setengah jam lagi untuk sampai ke lokasi. Dan di samping kanan saya ini biasanya toko-toko oleh-oleh atau makanan khas Macau. Ya mungkin kita nanti akan beli di sini, tapi kita akan ke tujuan semula dulu, yaitu mau ke Gereja Tua. Di sini banyak sekali buah daging babi ya, makanya kalian bagi yang muslim hati-hati ya, minimal kalian cari yang ada label halal. Di sini ada kok yang label halal. Saya ke Macau hanya dengan teman saya yang depan, anaknya cantik, manis dan lucu. Nengok deh. Ya hanya kita, tapi kita enjoy kok. Oke, kita sudah mau dekat ke lokasi dan tetap masih hujan ya, tapi nggak selebat yang tadi pagi, alhamdulillah. So nanti kita akan belok, jadi kita hanya tinggal 15 menit lagi. Sayang hujan membuat jalan kita jadi lambat, licin ya, tetap hati-hati. Walaupun hujan, tapi nyatanya banyak sekali yang datang ke Macau untuk jalan-jalan. Ya, kayak kita gitu loh. Alhamdulillah, kita memetode sampai. Dan kita sudah sampai di pintu masuknya. Indah sekali tempatnya. Ini bangunannya semacam bangunan ada ala Portugis. Soalnya ini emang kalau di Macau itu bahasanya ada dua bahasa, yaitu bahasa China dan bahasa Portugis. Tapi sayang ya masih tetap hujan, jadi aduh, saya itu susah banget ya mengambil video apalagi foto. Jadi ini kata saya itu basah kulit. Gak boleh buat ini kalau nggak hujan ya buat spot foto. Wow, cantik banget. Kenapa jalan aja pas aku gitu gitu. Muka dia kenapa yungku. Gayanya loh.
Asli tanganku pegel banget lah, satu pegang HP, satu pegang payung. Oh my goodness. Beli tote bag. Beli apa? Beli tote bag. Tote bag. Apaan tuh tote bag? Beli tas kamu aja kali ya. Nggak usah kali. Ini udah masuk semuanya ke tas, ngapain lagi? Hari ini gagal total guys, hujan, gak bisa foto cantik. Kasihan deh lo. Ya apa boleh buat, kita emang gak bisa foto cantik. Coba tanya dulu aja deh. Ya mungkin next time kita akan datang sini lagi ya. Tempat ini gak bakal bikin kita bosan. Pasti cuma kalian datang ke sini. Cuma kau ya. Ini teh. Ini yang tapal lebih bagus. Dan di sini banyak sekali toko-toko makanan atau souvenir ya. Nanti kita akan coba-coba menu makanan di sini, tapi mungkin yang non daging ya, soalnya. Tapi mungkin pulangnya kita akan beli makan di sini. Nah, kita ke tujuan awal dulu ya, soalnya hujan, kita takutnya nanti malah kita nggak sampai. Wah, wow, wanginya. Wangi banget ya. Wangi banget. Lapar lagi. Mau makan lagi. Op 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 op. Pengen makan lagi, euy. Wah. Wah, banyak makanan. Tapi hati-hati ada babinya. Hujan. Hujan. Ini makanannya. Wangi jagung. Nyampe kita. Ye, alhamdulillah. Alhamdulillah tujuan kita sudah sampai di depan mata kita. Dekat-dekat kan? Itulah semacam monumen gereja tua khasnya atau ikonnya Makau. Alhamdulillah kita sampai. Happy happy. Enggak nyesel ya walaupun kita hujan-hujanan pas aku hidup gitu kan. Hujan becek. Kita naik tangga, hati-hati ya, licin sekali di sini. Ya, inilah teman-teman, white iconnya Makau sudah ada di depan kita. Stasiun Bajum. Oke, jelas kan? Oke, kita akan naik lebih dekat lagi dan kita ambil foto di sana di atas. Mas
supaya lebih jelas hasil fotonya. Di sini juga bisa, tapi mungkin hasil fotonya nggak begitu jelas ya, agak kejauhan. Jadi kita lebih dekat lagi untuk ngambil spot foto. Jalannya agak licin ya, jadi saya nggak bisa jalan cepat-cepat. Satu megang HP, satu megang payung. Emang agak tidak enak, tidak nyaman ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di atas. Wow, amazing banget kan? Ini udah sekian abad ya dibangun, udah masih kokoh, masih kuat. Kita akan lebih mendekat lagi. Nah, kayak gini ya kalau dideketin. Dan ini hasil fotonya. Oke, kita akan masuk ke dalam. Kita punya melihat kayak gimana sih dalamnya ya. Sorry. Oh, ini di dalamnya kayak gini ya. Di situ boleh tuh. Dan kita akan ke dalam lagi, kita melihat bangunan yang sudah puluhan abad. Ya, kita masuk ke dalam enggak kan? Oh, oke. Okay. Go. Ini tahun 1970 sampai dengan tahun 1975, 1835, dan 1834. Oke, okay, kita akan ke tamannya yang di atas. Tapi mungkin kita nggak ke museumnya ya, mungkin next time. Nah, kita pengen tahu kayak apa sih tamannya. Licin banget. Oke, kita nggak lama-lama di taman, kita langsung mau lihat apa makan-makan yang ada di sini. Kita mau lihat, mau nyoba ya. Uangku di sini kamu ambil. Ya udah nanti di sini. Pay dollar Hong Kong tante. Oi. Foto ma, sok mana ma? Ayah. Koi 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 koi, yau yau mai ah, yau kau lah, ba 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 si lah. Sang sang, yau toy em. Toy yau kan koi. Yang mana? Yau toy yau kan. Oke gayat mana? Iya iya iya, kencin. Kayaknya aku ada. Di sini. Enggak, aku ada ini, ada mop. Kamu ada mop kan? Oh yang oke, toge sai. Sai toge. Ya, ada juga. Mana beli apa? Beli peta. Hujan. Oh,
biasa kita akan masuk ke toko ini, kita mau beli buat kenang-kenangan kalau kita udah ke sini gitu ya. Yuk kita lihat ya kayak gimana. Oh iya ya. Gede hujannya. Oh, kayaknya tempelan kulkas deh. Oh, kayaknya tempelan kulkas. Itu tempelan kulkas. Iya, iya. Oke. Ini enggak ada, itu yang itu. Oh. Iya. Siakal. Ini yang kalau pengen yang bermanfaat ini dari Hong Kong. Hah? Dari Hong Kong. Iya, bisa bahasa Indonesia. Oke, kita sudah selesai dan kita akan lanjut ke Lisboa. So, sampai ketemu di video, tetap semangat dan buat kalian semua selamat sukses dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum. Bye. Thank you for watching.